sumber hoax itu dari mana? Ya, sumber hoax itu dari siapa? Dari organisasi apa? Aman terbesar bagi suksesnya kepemiluan kita, tetapi juga ancaman terbesar bagi saya membacanya. Pasca pemilu 2014 sudah dimulai di hoax-hoax. Ya, masukkan hoax ini ada target jangka pendek, target jangka menengah, dan ada target jangka panjang. Target jangka panjang adalah membubarkan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu target jangka mengusulkan untuk 5 tahun ke depan ini, ya, siapapun yang menjadi presidennya, siapapun yang menjadi pemimpin yang mengatur negara kita ini, ideologisasi kebangsaan kita secara internal harus masif kita laksanakan. Nggak peduli sudah, ya, karena ini bahaya. Sudah. Ini satu fakta politik yang harus kita sikapi secara bijaksana. Dan dihadapkan juga dengan kenyataan ada kandidat yang mengusung Indonesia, gagasan-gagasan kemajuan membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Dan kami mengajak pemilih Indonesia untuk tanggal 17 April, itu adalah momentum akal sehat untuk membuat pilihan yang cerdas, membuat pilihan yang bermoral, karena pilihan kita bukan soal siapa menang kalah, tapi apakah Indonesia, apakah Pancasila, apakah prinsip kebinekaan ini masih bisa kita rawat atau tidak. Maka tujuan terbesar kita adalah menjamin Indonesia ini tetap kokoh. Jadi jangan salah gunakan pilihan, harus bijaksana, betul-betul berpihak pada kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan kelompok tertentu. Terima kasih. Thank you, Mamoni.